keluarga bosku. Oke. Okay. Udah dari kapan kamu jual gini? Hah? Gua tahu. Berapa semua? 200.000. Nanti saya mau ketemu bos kamu, boleh? Hah? Nanti saya mau ketemu. Iya. Nih, buat kamu. Saya beli semuanya ya. Lucu banget bener-bener. Polos banget ya ini anak berdua. Yuk. Yuk, naik mobil yuk. Sekarang saatnya kita datengin Ibu Mardaleni nih bosku. Apa kabar? Kabar baik. Ini ada anak yang satu lagi? Apa-apa, baru ketemu tadi. Iya. Baik-baik anaknya. Iya, baik-baik. Iya. Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Ibu namanya siapa? Kang. Kenapa kakinya? Baru sakit. Hah? Batu. Udah diobatin? Oh, kemarin udah. Sekarang harus ada pakai obat jalan, tapi saya... Berobatnya di mana? Berobatnya di rumah sakit. Di klinik yang kebilang. Di Lampiri ya. Sekarang udah bisa jalan? Udah. Alhamdulillah, tapi masih sakit juga. Anak udah disuruh kerja dari kapan? Dagangnya Mas Bayu. Dua tahunan ya? Dua tahun aja. Saya tahu. Kayak sama dia. Ada juga Gilang juga. Sama segede, lebih gede dari dia. Mau sendiri. Mau bantu, iya. S1 umur berapa? Yang ini yang mau berapa? Hah? Kalau ini yang mau dokter. Kalau penjualan nomor 4. Yang juga nomor 5. Hati-hati aja ya, kalau jualan. Terus itu gimana diobatinnya? Diobatinnya mau gimana? Iya, sekarang masih obatin lagi. Duitnya nggak ada lagi. Tadinya saya kan datang di pagi sore Kalimantan Mas Bayi. Terus karena sana sepi, hanya lari ke sini. Terus ada lagi perobatan. Coba jalan, udah bisa belum? Kalau jalan bisa, tapi sininya nyutan. Nyutan. Dari rumah di Bekasi. Bekasi. Ke sini naik apa? Naik angkot. Dari Mei 19. Kenapa pilihnya di sini? Karena tadinya kan di sana tadinya anak-anak bapak saya tuh dagang kan ada bosnya. Jadi kalau dagang kalau nggak habis diomelin sama bosnya. Ini bosnya yang baru lagi. Iya, balap. Balap yang lama itu ya. Nah,
Kalau nggak laku marahin. Kalau laku 5 ke atas ya senang dia. Kalau 5 ke bawah kalau nggak laku denda. Itu banyak di Kalimantan. Anak-anak dagang kayak gini. Saya juga bingung tadi kok jualan tisu kok. Satunya 10.000, gimana caranya? Iya. Dia katanya si bosnya ngambilnya 8.000. Iya, sekarang 8.000. Banyak banget. Iya, 2.000 yang saya ambil. Sana yuk, di situ yuk, sini. Sini, agak berisik. Masih mikir tadi itu. Iya, Mas. Enggak bisa pindah bos. Gimana, Mas? Enggak bisa pindah bos. Pindah bos. Ini udah pindah bos nih, Mas Bay. Enggak lah juga. Di Kalimalang. Iya, yang ini baik. Iya, ini baik. Baik. Kalau ini mah baik, kalau laku alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi iya setorannya 8.000, Mas Bay. Iya. Sebenarnya kan bisa kita beli sendiri ya Mas Bayu ya, walaupun dikit, iya. Tapi kita marahi. Hah? Dimarahin sama dia, pasti dipantau, dicari. Iya itu aja kita mau disiram sama air panas ya lah. Kalau ketemu kita dagang kayaknya hanya di sini nih disiram sama air panas Mas Bay. Kemarin saya lapor polisi Mas Bay. Iya. Di camat. Air panas udah tahu dia lah. Iya kenapa nggak modal sendiri aja itu? Iya habis. Saya kalau modal sendiri pertama modal juga gak ada ya Mas Bayu. Yang kedua, saya kalau modal sendiri, saya dicari mau disiram sama air panas. Loh, mau sampai kapan? Kemarin tuh Mas Bayu. Gak mau sampai kapan kayak begini, kerja begini. Maksudnya iya. Kan modal sendiri juga paling berapa? 10.000 itu? Iya. Maka saya kalau ada modal mau buka usaha sendiri Mas Bay. Saya kan orang Padang ya, jualan lontong sayur gitu. Tapi duitnya nggak ada Mas Bay. Rumahnya di mana ya Mas? Hah? Rumahnya di mana? Di Jamban. Di mana? Di Jamban Mas Bay. Jamban. Jamban. Punya handphone? Punya handphone. Punya tapi anak perawan. Hah? Anak perawan di rumah. Ada handphone nggak? Enggak, saya nggak punya, anak perawan punya. Tadi dia pakai handphone di telepon. Pak Presiden bawa handphone. Tadi kan ibu nelfon. Oh ya udah. Ibu tadi kan nelfon. Iya, ini handphone anak saya. Oke, Bu. Iya Mas Bayu. Nanti saya telepon, ya. Iya Mas Bayu. Oke, sehat-sehat ya. Kamu juga ya sayang ya. Jadi anak pinter ya. Malahnya insya Allah banyak nih. Bu, saya duluan ya. Ya. Saya kerja lagi. Ya, Mas Bayu, makasih. Oke, Ibu. Assalamualaikum. Pelajarannya apa? Terserah persepsi masing-masing. Kalau saya banyak pelajarannya.